Oke teman, kita berangkat ya. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I just wanna be happy, happy tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat bisnismania, para subscriber OPB dimanapun berada. Salam sehat selalu dari saya, Uza Pajak Bonjo. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita berada di karoseri Laksana nih teman ya. Sudah selesai penggantian kaca yang pecah semalam dan cek lampu-lampu dan bodi, karena ini juga baru 1 bulan ya. Yo. Jadi sekalian masuk ke seri checking lagi. Oke, udah ready semua dan insyaallah kita akan berangkat malam ini menuju Jakarta bersama kru Mior, yaitu Kapten Andi. Halo Andi. Bersama Bang Man dan driver duanya ini. Oke teman, diikutin terus perjalanannya menuju Jakarta. Jangan lupa teman, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan nyalakan loncengnya. Oke. Nah teman-teman OPB, bis-bis yang udah ready, udah siap rilis ya dari karoseri Laksana itu akan masuk ke kayak semacam ruang pameran ini ya. Nah ini kita akan coba masuk. Nanti setelah dimasuki ruang pameran ini baru keluar ke depan. Nah kita cek nih yang udah ready nih, ada banyak medium bus nih. Bluebird punya nih teman ya. Ada Putrajaya juga itu. Tahu nih plat buat mana ini Putrajaya ini? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Ini ada Bluebird Sinar Jaya. Ini plat B nih. Kayak perwisata nih ya. Laksana. Ada Sugeng nih mesin depan nih teman ya. Nah ini Sugeng Rahayu, kacanya double class tapi satu ya, kayak single class gitu, tapi dia aslinya double class nih, kaca pembatas tengah kayak unit-unit zaman 90-an ya. Mesin OF nih, mesin depan OF, ada dua ini Sugeng Rahayu. Nah, ini sebentar lagi juga akan rilis. Ini Jawa Timuran teman-teman ya, kalau nggak salah nih ya, Surabaya. Nah, samping ada Sinar Jaya kelas sleeper. OPB, kita akan berangkat menuju Jakarta, keluar dari karoseri Laksana ya. Malam ini Mas Kuriti akan melepas Mior
dengan gelar si bungsu mengeluarkan keluar dari karoseri Laksana. Teman, kita berangkat ya. Si bungsu proses parkir keluar dulu. Kemudian dipegang oleh sang kapten Andika. Berangkat kita nih. OTW. Semoga selamat sampai Jakarta menuju terminal Kampung Rambutan kembali sama kru Daman. Depot ada dong. Halo teman-teman PB, kita malam ini mau berangkat lagi nih, mau balik ke Jakarta ya, selesai dari karoseri Laksana tadi. Habis perbaikan kaca dan repair mana yang longgar-longgar, karena ini baru 1 bulan ya teman-teman ya, baru berapa trip menuju Sumatera Jakarta ya, karena masuk ke karoseri sekalian di checking mana ada yang longgar atau bagaimana gitu. Sekarang kita udah ready lagi di SPBU teman-teman ya, kita nyolar dulu nih, lanjut habis ini menuju Jakarta. Kali ini OPB duduk di depan yang bangku platinum class. Nah, jadi Mior Sweet Kombi ini ada 3 tipe teman-teman ya. Satu kelasnya itu ya, ini di depan ini bangku platinum class. Jadi ada leg rest-nya juga ya. Dilengkapi bantal selimut, USB charger dan yang lainnya. Kita akan coba lihat ke belakang teman-teman ya. Ke belakang. Kalian spill ngulang-ulang kembali. Nah, ini ada kru nih lagi isi air ya, Aqua. Baru beli tadi di Indomaret di depan sana. Ah, di depan sana ada Indomaret teman-teman ya. Di air untuk bikin kopi di perjalanan atau pop mie tinggal bikin. Dan perjalanan Mior ini memfasilitasi free, yaitu ada kopi dan snack teman-teman ya. Sekarang ini kita di kabin paling belakang, yaitu di sebelah sini sleeper teman-teman ya, yaitu yang bangku atau selonjoran tempat tiduran. Nah, ini ada suite family nih, ada bangkunya 2 selonjoran ya, tinggal di setel di sini teman-teman. Kita pasang kakinya dulu. Oke teman, kita coba naik nih, naik di kelasnya Fit Family. Naik sini. Nah ini teman, mau rebahan, rebahan kita setel sini. Ya, di depannya ada pot, setiap bangkunya ada pot teman-teman ya. Ini ada selimut juga, bed cover sama bantal Mior nih. Nah, keren ya. Kalau nggak pengen dilihat sama sebelah, tinggal poten. Oke, kita buka lagi ya. Oke, kita mulai perjalanannya. Teman-teman OPB, bedanya sleeper ultimate ini sama
Dream Code. Kalau Dream Code itu di samping Ambres ini, itu ada setelan joknya ini, dia tidak di engkol ya. Ini dia tinggal yang dia di Putro itu tinggal dipencet di sini setelannya. Di samping Ambres ini nih. Nah, ini kan ada cup holder nih kan. Nah, itu pencet. Nah, dia di sini kalau yang ini di sini setelnya. Gitu. Setel naik turunnya di sini nih. Ini kelihatan teman-teman ya. Oke. Jadi lebih tertinggi lah di Trip Scott. Nah, yang sleeper dari karoseri Adi Putro. Itu teman-teman ya. Sekarang kita kembali lagi ke depan. Oke. Kita kembali lagi ke depan. Nah, sebelum ke depan nih ada apot nih setiap orang punya. Nah, ini di depan nih dispenser ya. Nah, ini toilet khusus buang air kecil teman-teman ya dalam perjalanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada label Mior. Kita putar balik nih. Kalau lurus ke sana teman, lurus ke sana itu arah ke Solo teman ya. Kita putar balik arah Ungaran, mau masuk tol ke Ungaran. Nanti di depan ada lampu merah di samping DPRD. Nah, di situ kita belok kanan. Karena kalau lurus ke Kota Semarang. Kita duduk di sini dulu teman ya. Kita coba duduk di sini santai. Nah, ini. Ini view duduk di depan ya, di bagian Platinum Class. Nah, jadi di Mior ini 3 kelas Platinum Class, Suite Kombi itu yang di belakang ya, sama Dream Code. Nah, ini kemudi dipegang sama Andika. Bebe duduk aja santai di belakang nih. Oke teman, ikutin terus videonya OPB bersama Mior si bungsu menuju Jakarta. Let's go. Thank you.
dari agen junior di sini. Armadanya berangkat hari Kamis teman-teman ya. Karena kalau besok berangkat, nah, kejar tuh buru gitu. Kita lagi berhenti sebentar nih teman. Ambil landing anting bus nih. Gue. Terus semua nih aku lagi teman. Oke. Ini ngelap kaca lu nih teman ya. Sambil ngelap kaca kita hunting bis yang lewat ini. Ini kacanya baru nih, bekas jejak tangan mekanik silau teman ya. Apa yang lewat nih? Bus laut ya. Solo Sinar Jaya. Hino ya. Sampai Cikunir jam 3:21 ya. Sesubuh efek macet Rawang.
Pemudi masih pegang Andika. Kembali lagi ke Jakarta, maka OPB akhir dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman yang sudah mampir, yang support OPB, yang subscribe OPB, OPB ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata dari Oza Pajabonjo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.